Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-67. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, seperti biasa, saya Dr. Horinisa kembali lagi menemani sore Anda tentunya bersama ASOGI. Dan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak terasa, semoga semakin semangat beribadah dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Seperti biasanya, sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita akan sama-sama berdiskusi, sharing ilmu dan pengalaman dengan para ahlinya. Dan tentunya tak lupa kami mengaturkan terima kasih kepada rekan sejawat dokter, ginekolog onkologi, SPOG umum, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan yang untuk pertama kali join ASOGI, kami ucapkan selamat datang. Selama satu jam ke depan, kami akan berdiskusi bersama narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara juga kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita yang akan berbagi pengalaman, sharing ilmunya dengan kita sore hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung sekaligus sebagai wakil ketua umum HOGI. Selamat sore Dr. Ali Budi. Selamat sore Mbak Khairunisa. Selamat sore buat teman-teman sejawat sekalian. Sore dokter. Dan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Doli Nurdin Rubis, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi magister kesehatan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Selamat sore Dr. Doli. Selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik, itulah dia tadi dua narasumber kita dan moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Rizal Sanif Mars, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Selamat sore Dr. Rizal. Baik. Untuk melanjutkan perbincangan minggu lalu tentang tata laksana GTD, kemarin kita sudah membicarakan mengenai tata laksana evakuasi mola hidati dosa. Dan sore ini kita akan membahas bagaimanakah follow up pasca mola hidati dosa, kemudian kontrasepsi pasca mola, dan bagaimana penegakan diagnosis dari GTN. Namun sebelum kita memulai, kami akan mengundang Wakil Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin para guru besar mungkin yang berkesempatan untuk ikut di dalam ASOGI kali ini, kemudian para sejawat sekalian, para dokter obgyn, para sejawat dokter umum, yang berkesempatan untuk mengikuti ASOGI pada kali ini, saya ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan kita semua selalu dikarunia kesehatan dan kelematan untuk selalu berbakti pada kemanusiaan. Puji syukur tentu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya buat kita semua. ASOGI tanpa terasa kita sudah memasuki seri ke-67 ya, Dr. Khairunisa ya. Luar biasa dan terima kasih juga pada para narasumber ya yang kali ini Dr. Doli kemudian Dr. Rizal Sanif sebagai narasumber moderator kali ini dan juga Dr. Khairunisa sebagai host kita ya. Alhamdulillah ya. Dan ini ide yang luar biasa untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sejawat-sejawat terkait sama kasus-kasus ginekologi maupun onkologi dan mudah-mudahan ini merupakan clinical practice yang bisa digunakan di dalam praktek sehari-hari. Ini adalah salah satu sumbangsih HOGI ya di bawah kepemimpinan Dr. Brahmana Askandar. Alhamdulillah banyak ide-ide kreatif
yang bisa dipersembahkan buat para sejawat sekalian. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat, dan untuk kali ini kita memang mengangkat isu terkait sama mola hidayat dosa dan tata laksananya pasca mola. Mudah-mudahan kali ini kita bisa berdiskusi banyak terkait sama follow up pasca mola dan hal-hal yang terkait isu-isu terkait sama follow up pasca mola. Selamat mengikuti Asoki pada seri kali ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asoki pada sore hari ini. Baik, nampaknya saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Langsung saja kita memulai diskusi kita pada sore hari ini akan langsung dipandu oleh moderator kita. Kepada Dr. Rizal Sanif, Nurse Specialist Obstetri Ginekologi Subspecialist Onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Herunisa sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan sejawat sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada para guru besar, atas senior, atas sejawat sekalian SPOG yang telah hadir hari ini. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting buat kita ya sebagai spesialis obstetri ginekologi, bagaimana kalau kita mendapatkan kasus mola ya. Minggu yang lalu sudah cukup kita bahas bagaimana mola, bagaimana kita tata laksana. Nah, sekarang adalah bagaimana setelah kita tata laksana kita mau memfollow up-nya. Kemudian bagaimana kita selama follow up dia tidak diperbolehkan hamil dengan kontrasepsi, dan bagaimana nanti kalau dia menjadi GTN. Nah, untuk hari ini kita sudah ada dua pakarnya yang akan membahas ini. Yang pertama Dr. Ali Budi Harsono, SPOG, konsultan onkologi yang tadi juga sebagai wakil ketua ini. Kemudian satu lagi teman kita Dr. Doli Nurdin Lubis, SPOG, subspesialis onkologi MKES dari Unitas Andalas, dan Dr. Budi dari Pajajaran ya. Baik, saya kira kita akan langsung saja berbincang-bincang tentang ketiga problem ini tadi ya. Bagaimana kita follow up, bagaimana kontrasepsi, dan bagaimana kemungkinan terjadi GTN. Silakan Dr. Ali Budi dulu kalau ya. Silakan Dr. Ali Budi. Baik, baik. Terima kasih Dr. Rizal. Ini Kak Rizal saya biasa panggilnya ini. Kak Rizal ini dari Palembang. Iya. Dari Palembang, konsultan onkologi ginekologi. Saya mohon maaf, saya minta tolong dari Mbak Lucy ya untuk share beberapa slide ya. Baru nanti dengan Dr. Dolphy ya. Saya akan membahas tentang follow up pasca mola ya. Seperti kita ketahui, mola hidayat dosa itu adalah sebetulnya adalah kehamilan, ya kan? Kehamilan tapi abnormal gitu. Kehamilan yang patologis ya. Sehingga ada yang mengatakan ini sebetulnya neoplasma, ya, neoplasma, tetapi sifatnya jinak dari sel-sel tropoblas. Hal ini juga ditunjang dengan gambaran histopatologis yang menggambarkan adanya degenerasi hidropik dari sel-sel tropoblas. Ada yang mengatakan gambarannya seperti buah anggur, ya. Kemudian kalau gambaran dari USG-nya, gambarannya ada bilangnya vesicular like pattern, ada yang bilang cyst like pattern ya. Banyak padanan-padanan pada gambaran histopatologis maupun gambaran dari USG ya. Sebetulnya kalau mola kan suatu kegagalan dari plasentasi pada saat plasentasi sehingga berkembanglah menjadi mola hidayat dosa. Slide coba Mbak Lucy. Nah, kalau diagnosa mola saya kira kemarin sudah dibahas banyak ya, bagaimana anamnesisnya, bagaimana klinisnya, bagaimana penunjangnya. Ya. Slide terus, lanjut, Mbak Lucy. Nah ini gambaran secara sonografis, gampang sekali kita melakukan penegakan mola hidayat dosa itu. Ya. Slide berikutnya. Nah, tata laksana mola sebetulnya secara umum ada tiga kata kunci. Ya. Yang pertama adalah, karena mola juga menimbulkan morbiditas baik tirotoksikosis maupun toksemia gravidarum, tentu itu yang harus dikelola dulu. Jadi pertama adalah tata kelola morbiditas. Yang kedua tentu evakuasi. Kemarin sudah dibahas banyak bagaimana evakuasi dilakukan, apakah dengan melakukan kuretase, histerektomi pilihan paling akhir.
Nah, yang paling ketiga, kata kunci ketiga adalah melakukan follow up pasca bola. Ya, ini yang penting. Ya, follow up pasca bola tersebut penting karena apa? Karena bola itu sekian persen, kurang lebih ada yang bilang 15%, ada yang bilang 10%, akan bertransformasi menjadi GTN atau gestational thromboblastic neoplasia atau penyakit tromboblast maligna. Slide berikutnya. Nah, sebetulnya ada beberapa yang menyarankan pemberian kemoterapi pasca mola untuk mencegah terjadinya transformasi maligna, ya, profilaksis katanya, ya. Tetapi ternyata ada beberapa penelitian yang mengatakan tidak mensupport adanya kemoterapi pasca mola. Gitu ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemoterapi tidak cukup efektif untuk mencegah transformasi maligna. Dan banyak beberapa penelitian lain, meskipun ini masih merupakan kontroversi, pada mola diberikan profilaksis kemoterapi, ini masih beberapa masih menimbulkan kontroversi. Tetapi eviden mengatakan bahwa memang kemoterapi tidak efektif untuk mencegah transformasi maligna. Ya, slide berikutnya. Nah, yang penting adalah ini, ya, bahwa mola hidatidosa itu yang penting adalah pemantauan beta HCG pasca evakuasi. Apakah evakuasinya dengan kuretase maupun histerektomi, ya. Kalau histerektomi itu sebetulnya bukan merupakan pilihan. Kenapa? Karena histerektomi pun tidak akan menyebabkan pengurangan transformasi maligna. Ya. Artinya histerektomi itu tidak akan menyebabkan transformasi maligna tidak akan terjadi. Tidak, ya. Pemantauan mola, slide berikutnya, pemantauan evakuasi beta HCG, umumnya yang paling sederhana ini sebetulnya, ya. Bagaimana beta HCG dimonitor setiap minggu atau setiap dua minggu untuk melihat kurva regresinya. Ya. Kurva regresi beta HCG sebetulnya ada beberapa dan banyak kali, tetapi yang simple adalah kurva beta HCG dari Musuzuki kalau menurut pendapat pribadi, ya. Dan itu dianut oleh kita di Center Onkologi di Bandung, ya. Slide berikutnya. Nah, ini kurva regresi yang paling sederhana, yaitu minggu keempat itu beta HCG harusnya kurang dari 1000, kemudian minggu keenam beta HCG kurang dari 100, minggu ke-8 beta HCG kurang dari 20 dan 30, minggu ke-12 beta HCG harusnya kurang dari 5. Ini adalah kurva regresi beta HCG. Apabila terjadi deviasi dari kurva regresi, di atas misalnya pada 4 minggu angkanya masih 300.000 atau misalnya ada 100.000, tentu kita sudah bisa melakukan penegakan kemungkinan, ya, bisa menegakkan terjadinya GTN atau PTG, ya. Nanti Dr. Doli akan banyak bicara tentang bagaimana kriteria diagnostik dari GTN maupun PTG. Slide berikutnya. Nah, ada lagi pemantauan secara klinis, ya, dengan singkatan yang cukup sederhana dari acoustasisen, namanya HBES. Hanya adalah history of pregnancy. Artinya dia pernah hamil sebelumnya. Karena GTN itu sebetulnya tidak harus dari mola, meskipun paling banyak GTN itu asalnya dari mola. Bisa saja dari abortus, bisa juga dari kehamilan normal bahkan. Kemudian B-nya adalah bleeding. Bleeding ada perdarahan, N-nya adalah enlargement and softness of uterine. Jadi ada uterus membesar dan lunak. Hal ini sudah menunjukkan adanya kemungkinan diagnosa GTN, ya. Dan kadar beta HCG secara kualitatif maupun kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan atau adanya kurva regresi yang abnormal. Itu saya kira secara sederhana Dr. Rizal ingin saya sampaikan. Nanti kita akan diskusi banyak bagaimana melakukan pemantauan kurva regresi mola dan sebagainya. Kurva regresi beta HCG maksud saya. Berikutnya mungkin Dr. Doli akan menjelaskan lebih banyak tentang bagaimana kontrasepsinya, kapan boleh hamil, dan bagaimana transformasi maligna, nanti Dr. Doli akan jelaskan. Demikian, terima kasih Dr. Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ali Budi. Oke, kita lanjut. Dr. Doli, silakan Dr. Doli. Ini sangat menarik ini, bagaimana kontrasepsinya ini. Ya, terima kasih Dr. Rizal. Izin Dr. Rizal, izin Dr. Ali. Izin pada guru-guru besar dan senior melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Ali tadi, bahwa memang kalau berbicara mengenai kasus mola hidatidosa,
tidak akan terlepas dari metode evakuasi dan pemantauan dan deteksi dini bentuk keganasannya yang kita kenal juga dengan istilah PTN atau PTM namanya. Izin share screen ya, Dok. Ya, silakan. Sudah terlihat di sini, Dok? Ya, oke. Okay. Sudah nampak. Okay. Ya, jadi melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Ali, bahwa dalam fase pemantauan mola itu kita akan berhadapan dengan masalah kontrasepsi apa yang akan digunakan. Tentu saja ini berhubungan dengan kondisi pasien yang masih memiliki fungsi fertilitas. Karena memang ada juga pasien-pasien mola yang mungkin sudah dilakukan tindakan histerektomi, mungkin tidak memerlukan kontrasepsi, namun ada pasien yang pada pemantauan mola dan masih memiliki fungsi fertilitas, tentu kita harus memikirkan bagaimana kontrasepsinya. Karena apa? Karena kejadian hamil dalam masa pemantauan pasca evakuasi mola tentu akan memberikan problema lain dalam penata laksanaannya, berhubungan dengan kadar beta CG-nya dan risiko keganasan. Dan tentu saja ujung dari tindakan follow-up tadi yang telah disampaikan oleh Dr. Ali adalah untuk mendiagnosis penyakit trofoblas ganas ini sedini mungkin. Jadi saya ingin mengutip ungkapan yang ada di buku-buku yang sering kita pakai, bahwa keganasan dari penyakit trofoblas itu adalah keganasan di bidang ginekologi yang paling bisa diobatin, itu disampaikan oleh Isaiah di dalam bukunya. Jadi memang ini ya, berbeda dengan keganasan yang lain, Dok, karena ini adalah keganasan di bidang ginekologi yang paling bisa disembuhkan. Dan sebagian besar dari pasien akan bisa diobati dan fungsi reproduksinya akan bisa dipertahankan jika di manajemen dengan guideline yang baik. Ini lini masa tata laksana mola, diagnosis dan evakuasi sudah disampaikan di minggu yang lalu, dan tadi Dr. Ali sudah menyampaikan secara garis besar mengenai tindak lanjutnya, mengenai hormon dan kurva regresi, dan kita akan bahas sedikit mengenai kontrasepsi dan diagnosis penyakit yang ganas apabila terjadi persisten. Jadi kata-kata persisten ini penting dalam transformasi dari mola hidati dosa, suatu kondisi yang dianggap benign atau premaligna, menjadi sesuatu yang ganas, itu ada persistensi dari perjalanan penyakitnya. Nah, mengenai kontrasepsi, itu kita akan berhadapan dengan dua faktor utama, yaitu adalah yang pertama adalah efektivitas, karena sangat-sangat menyulitkan apabila dalam pemantauan nantinya pasien hamil. Jadi kita akan mempertimbangkan faktor efektivitas dalam pemilihan alat kontrasepsi. Dan yang kedua tentu saja, karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ali, dalam pemantauan pasca evakuasi mola itu sangat-sangat bergantung kepada pemantauan kadar hormon beta HCG, artinya tentu kita menginginkan selama pemantauan itu tidak ada yang mempengaruhi kadar beta HCG pasien, sehingga naik turunnya itu benar-benar berhubungan dengan kondisi penyakitnya. Oleh karena itu, kontrasepsi biasanya yang dipilih adalah kontrasepsi yang efektif dan tidak mempengaruhi kadar beta HCG. Nah, dari berbagai macam pilihan alat kontrasepsi, Dok, itu sebagian besar perpustakaan dan sebagian besar para ahli dan guideline dari organisasi-organisasi yang ada itu lebih mengutamakan pil kontrasepsi. Karena selain dia efektif dan tidak menyebabkan risiko perforasi seperti dalam pemakaian IUD, pil kontrasepsi dinyatakan tidak mempengaruhi penurunan dari kadar beta HCG pada pasien-pasien pasca evakuasi mola. Dan kita ketahui hal ini berhubungan dengan adanya penekanan LH pada pemakaian pil kontrasepsi, sehingga
LH itu tidak mempengaruhi kadar beta HCG selama masa pemantauan. Salah satu kepustakaan yang mungkin awal-awal melakukan studi mengenai ini adalah Berkowitz, memang sudah lama tuh, tahun 81. Jadi pada studi ini dia membandingkan antara pasien setelah evakuasi mola yang menggunakan oral kontrasepsi dan menggunakan metode barrier, dan nyatakan di situ bahwa kejadian keganasan postmolarnya dalam pemakaian kontrasepsi itu tidak begitu bermakna, dan penurunannya juga sama. Akhirnya dari pustakaan ini nyatakan oral kontrasepsi itu efektif dan tidak meningkatkan risiko terjadinya keganasan pasca mola. Karena memang pada awalnya mungkin ada anggapan bahwa dengan pemberian hormon selama evaluasi pasca evakuasi itu dapat meningkatkan risiko terjadinya keganasan, namun dari hasil penelitian itu tidak. Itu juga pada penelitian Costa tahun 2006 juga menyatakan tidak ada bukti yang bisa menghubungkan antara pemakaian oral kontrasepsi selama follow-up pasca mola dengan insidensi kejadian terjadinya keganasan dari mola. Dan terakhir itu tahun 2017, Dantas juga menyatakan, ya lebih spesifik lagi, menyatakan dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan metode kontrasepsi apa oral yang bagaimana yang efektif itu, ternyata dari hasil ini, apapun pilihannya oral kontrasepsinya, baik itu progestin only, maupun itu kombinasi, maupun itu perubahan-perubahan dosis dari etinil estradiol, variasi dosis, itu sama efektifnya. Dan sama-sama tidak meningkatkan terjadinya keganasan pasca evakuasi mola. Oleh karena itu, mungkin berdasarkan hasil-hasil studi ini, mungkin pilihan yang terbaik untuk kontrasepsi yang dipakai selama evaluasi pasca evakuasi mola adalah pil kontrasepsi. Nah, berikutnya, ujung akhir dari pemantauan ini adalah tentunya kita ingin segera mengetahui secara dini apabila terjadi suatu keganasan. Mungkin izin mengingatkan, mungkin reminding pada peserta semua, bahwa spektrum penyakit trofoblast gestasional atau GTD itu ada dua secara garis besar, itu mola dan yang ganasnya. Jadi mola itu mungkin adalah sesuatu yang pre-maligna, sedangkan apabila dia menjadi ganas, maka terminologinya berubah menjadi penyakit trofoblast ganas maligna atau gestational trofoblast neoplasia. Nah, biasanya resikonya tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Ali, ada 5-15% dari kejadian mola itu yang menjadi ganas. Nah, itulah yang hendaknya kita bisa deteksi dini selama masa pemantauan. Karena tentu saja itu berhubungan dengan prognosis dan outcome yang nantinya akan kita peroleh dari pengobatan kita. Namun sedikit mengingatkan, terkadang ada kebingungan mungkin ya di antara kita, mungkin di lapangan, antara terminologi mola high risk dengan PTM high risk. Jadi mola high risk itu secara definisinya adalah penyakit mola yang memiliki risiko tinggi menjadi ganas. Nanti itu hendaknya kita dibedakan dengan PTM high risk, yang tentu saja itu adalah berdasarkan skor WHO nantinya apabila dia sudah ditegakkan diagnosis PTM. Jadi ada perbedaan antara mola high risk dengan PTM high risk. Dan kadang itu agak membingungkan. Jadi kalau mola high risk itu dia baru masih masuk dalam kategori mola, namun dia memiliki risiko tinggi untuk bertransformasi menjadi ganas, tentu saja dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya dengan kadar beta HCG lebih dari 100.000, usia lebih dari 40 tahun, atau ukuran uterus yang besar. Nah, ini hendaknya dibedakan dengan PTM high risk, karena PTM high risk itu adalah suatu kondisi maligna apabila sudah ditegakkan diagnosisnya, dan risknya nanti akan diukur berdasarkan skor yang mungkin akan lebih dijelaskan di minggu depan. Baik, oh ya, ini kriteria high risk, jadi kadar beta HCG, terusnya ukuran besar, bisa ditemukan kristalitain atau usia di atas 40 tahun. Jadi apabila ada mola dengan kriteria high risk ini, maka
risikonya lebih besar untuk menjadi suatu keganasan. Tentu saja pemantauannya jadi lebih harus lebih ketat. Nah, tadi sangat jelas sekali sudah disampaikan oleh Dr. Ali mengenai kurva Mochizuki, dan artinya berdasarkan kurva itu nanti kita akan melakukan pemantauan, dan apabila sudah menemukan kondisi-kondisi berikut, contohnya apabila ada kadar dari hormon yang plateau, itu berarti menetap, tidak ada penurunan, kurang lebih 10%, jadi nilainya tidak menurun seperti kurva yang disampaikan tadi oleh Dr. Ali, itu dalam pemantauan selama 3 minggu itu terjadi 4 atau lebih kali nilai yang mendatar atau tidak menurun, itu bisa ditegakkan diagnosis GTN. Atau terjadi peningkatan dengan kadar 10%, misalnya dari 100 menjadi 200, berarti terjadi peningkatan lebih dari 10% nilai kadar beta HCG dalam 3 kali pemeriksaan di dalam waktu 2 minggu. Atau setelah evakuasi mola, masih ditemukan adanya beta HCG positif setelah waktu 6 bulan. Lalu, atau ditemukannya histologi diagnosis, artinya dari pemeriksaan patologinya ditemukan adanya choriocarcinoma, invasi mol, atau placental sac probabilistic tumor. Jadi artinya apa? Artinya bila kita melihat definisi dari FIGO ini untuk penegakan diagnosis GTN, maka GTN ini bisa ditegakkan secara laboratoris melalui pemeriksaan kadar HCG atau secara patologi atau secara klinis bila ditemukan lokasi-lokasi metastatik. Nah, ini mungkin akan menarik untuk melakukan diskusi ini nantinya untuk diagnosis ini, karena ini sering terjadi kesalahpahaman atau misunderstanding antara kita dengan, kalau paling sering itu di rumah sakit ya, dengan karena sebagian besar mungkin ini berhubungan nanti dengan pelayanan di asuransi. Nah, diagnosis ini kadang-kadang tidak semuanya bisa sepaham dengan pemahaman GTN ini. Nah, ini mungkin sudah disampaikan bahwa antara minggu ke-8 sampai dengan ke-14 harusnya kurva beta HCG-nya sudah kembali ke nilai normal. Apabila terjadi deviasi dari penurunan itu, maka itulah kita bisa menegakkan diagnosis dari GTN itu sendiri. Jadi artinya memang penegakan diagnosis sangat-sangat bergantung kepada pemeriksaan kadar beta HCG serial. Baik itu dilakukan selama per minggu atau per 2 minggu, tergantung protokol yang dipakai di center masing-masing. Nah, yang terakhir mungkin untuk diagnosis patologisnya, mungkin bila ada teman-teman atau sejawat kita yang mengirimkan mungkin hasil patologinya, mungkin ada berapa petunjuk yang penting yang kita harus temukan dalam pemeriksaan patologi itu untuk menegakkan diagnosis penyakit trofoblast ganas secara patologi. Untuk mola invasif, ini harus ditemukan adanya penyebaran langsung dari jaringan mola ke dalam endometrium. Kalau untuk choriocarcinoma, mungkin kita harus menemukan adanya gambaran absen dari filik chorialis. Jadi mungkin apabila pada patologi dari mola, filik chorialis dan degenerasi hidropik menjadi tampilan utama, maka pada choriocarcinoma justru tidak ditemukan adanya filik chorialis. Sedangkan untuk placental site trofoblastic tumor, itu adalah jenis dari penyakit ganas yang sebenarnya jarang. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan penyakit trofoblast ganas, biasanya yang paling sering ditemukan adalah mola invasif atau choriocarcinoma. Namun kadang-kadang pada kasus-kasus yang sekarang ditemukan juga placental site trofoblastic tumor. Jadi gambarannya adalah ditemukan lembaran-lembaran sel-sel mononukleer yang berasal dari sel-sel trofoblast intermediate. Mungkin itu kesimpulan dari materi ini, bahwa untuk kontrasepsi pasca evakuasi mola, selama pemantauan bisa digunakan kontrasepsi oral dengan tingkat efektivitas yang baik,
dan dia tidak mempengaruhi kadar beta HCG selama pemantauan. Dan diagnosis dari keganasan mola selama pemantauan kita bisa memakai kriteria laboratorium dengan kadar beta HCG tentunya, kriteria klinis dengan menemukan lokasi metastatis dan ataupun dengan histopatologis. Best practice, mudah-mudahan dari minggu kemarin kita sudah bisa mendiagnosis dan mengevakuasi. Minggu ini kita bisa memantau dengan baik, dengan protokol yang baik, dan dapat mendiagnosis keganasan dengan penggunaan pil kontrasepsi, dan mudah-mudahan minggu depan bisa mentetapkan GTN sesuai skor WHO. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih Dr. Doli sudah mempresentasikan materi yang akan kita bahas hari ini. Saya lihat sekarang ini pesertanya sudah cukup lumayan banyak ya, ada 238 peserta ya. Artinya ini menarik ya buat teman-teman kita, sejawat-sawat kita spesialis obstetri ginekologi ya. Kita akan lanjutkan berikutnya adalah bagaimana tanya jawab ya. Kita akan lihat dulu di sini kolom tanya jawab. Saya lihat di sini ada 5 pertanyaan ini ya. Ada 5 yang bertanya. Saya bacakan dulu ya ini. Selamat sore, ini pesertanya anonim ini. Jika di suatu daerah tidak ada pemeriksaan beta HCG, apakah boleh dipantau dengan tes PET? Terima kasih. Nah, Dr. Ali Budi tadi sudah mengatakan bahwa bisa gunakan tes PET kalau memang tidak ada ya. Mungkin Dr. Ali Budi mau mengkomentar, silakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rizal. Ya, ini problem kita ya, karakter khas kita bahwa memang pemeriksaan beta HCG itu belum semua kabupaten kota di Indonesia ini belum mempunyai ya. Yeah. Memang PET test bisa digunakan, tetapi nilai diagnostiknya kan kurang lebih sekitar 25-an ya, 20-25-an. Itu PET test kadar beta HCG di urin ya. Sementara ya, kurva regresi yang ada itu hanya mempunyai kurva regresi dari serum ya. Sehingga kalau kita mau pakai patokan ya, memang mungkin jatuhnya diagnosa PTG-nya atau diagnosa CTN-nya menjadi lebih terlambat gitu. Misalnya pada minggu ke-8 ya, minggu ke-8 atau minggu ke-10. Kira-kira beta HCG-nya kurang dari 5. Jadi kalau minggu ke-8 atau minggu ke-10 masih terdeteksi beta HCG dengan PET test-nya, ya patut dicurigai adanya GTN atau transformasi malignan dari mola ya. Selain itu tentu ditunjang dengan diagnosa klinis yang tadi saya sampaikan, namanya HBS tadi. Ya, ada riwayat kehamilan sebelumnya mola misalnya, terus ada perdarahan, kemudian uterusnya membesar dan lunak. Nah, PET test-nya positif ya patut dicurigai kemungkinan adanya GTN, transformasi malignan gitu. Saya kira itu yang paling sederhana, tetapi berapa sih perbedaan selisih antara kadar beta HCG di plasma sama di urin, ya saya sebetulnya dulu di Bandung pernah ada penelitian, tetapi masih belum konsisten nilainya, sehingga sementara masih belum kita gunakan, dan sekarang ongoing study juga sedang dilakukan pemeriksaan membuat kit atau tool seperti PET test, tetapi dengan kadar beta HCG yang nanti akan berubah-ubah warnanya beda-beda. Seperti misalnya stripnya kuning, nanti kadarnya 1000. Stripnya hijau, mungkin kadarnya 100. Sekarang sedang ongoing study di Bandung. Ya. Terima kasih. Baik, makasih. Mudah-mudahan cepat selesai tuh. Amin, mudah-mudahan. Akan oleh teman-teman kita yang di daerah yang kesulitan dalam pemeriksaan laboratorium ya, beta HCG serum ini ya. Ini memang permasalahan kita semua di tempat-tempat memang kita kesulitan seperti tempat-tempat tertentu ya. Kalau di Jawa saya kira tidak ada kesulitannya begitu ya. Di Sumatera juga masih banyak juga yang ada kesulitan seperti itu ya. Apalagi di Indonesia Timur gitu ya, akan lebih sulit lagi ya. Tapi apapun yang itu yang ada bisa kita gunakan dokter Ali ya, dengan melihat tetap kalau dia 10 minggu 12 minggu masih positif, hati-hati kita begitu ya. Baik, silakan. Ini pertanyaan berikutnya nih ya, tentang kontrasepsi. Ada 2 pertanyaan tentang kontrasepsi. Yang pertama, apakah bisa gunakan pemasangan IUD jika kita sudah yakin bahwa sudah bersih proses evakuasinya? Nah, ini yang kedua itu sebenarnya.
Ada hubungannya tidak dengan hormon genetika dan sperma? Ini terima kasih. Itu tidak ada hubungannya dengan kontrasepsi. Tapi tidak apa-apa, silakan untuk kita berdiskusi. Silakan Dr. Dolly, mungkin. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Memang mengenai kontrasepsi ini, kita kembali lagi ke filsafat pemakaiannya, pemilihannya, dok. Jadi yang pertama adalah dia yang harusnya efektif. Yang kedua, tidak mempengaruhi kadar beta HCG karena pemantauan tadi sangat-sangat dipengaruhi oleh naik turunnya kadar beta HCG. Nah, untuk IUD, mungkin kalau kita bicara efektivitas, tentulah itu termasuk alat kontrasepsi yang efektif. Dan apabila kalau bicara mengenai apakah dia tidak mempengaruhi hormon, saya rasa juga dia tidak mempengaruhi hormon karena dia tidak berhubungan dengan produksi hormon beta HCG. Namun yang menjadi permasalahan dalam penggunaan IUD ini adalah biasanya perforasi, dok. Jadi ada resiko perforasi pada uterus yang baru saja mengalami kehamilan mula, karena kita tahu mungkin dengan perubahan selama kehamilan itu menyebabkan tekstur atau apa ya, struktur dari uterus itu menjadi lebih lunak, dok. Jadi sebenarnya yang dikhawatirkan adalah resiko perforasinya, begitu, dok. Itu kalau yang saya pahami mengenai kenapa lebih kurang dipilih dibandingkan pil kontrasepsi karena resiko perforasinya itu, dok. Artinya walaupun resiko perforasi artinya tidak dilarang, dok, asal tidak. Dengan resiko seperti itu. Ya, silakan dokter dilanjut lagi, silakan. Kalau mengenai pengaruh sperma, memang kembalikan ke teorinya, dok, karena kan perkembangan mula sendiri juga yang seperti di awal-awal mungkin kemarin sudah dibahas bahwa ada pembuahan dari ovum yang kosong oleh sperma yang mengalami replikasi sendiri, kan, dok. Jadi ya memang ada, kalau hormon mungkin tidak, tapi kualitas sperma mungkin ya, dan kualitas ovum ya. Saya kira sudah kita bahas waktu minggu lalu kayaknya. Kenapa jadi mulai ya? Dan ada pertanyaan juga masih tentang kontrasepsi. Apakah wajib kita mengikuti kontrasepsi ya? Sebetulnya kita kan tubuh saya dilarang hamil begitu ya selama evaluasi kontrasepsi selama pasca mula ya. Artinya bagaimana itu tadi? Yang saya pahami, dok, sebenarnya kalau untuk pasca mula tadi dokter Ali juga menyampaikan ada persentase-persentase, kan, dok, ya. Misalnya kalau misalnya pasca mula hidatisa komplit dia angka 25 sekitar 15%, tapi kalau pasca mula parsial dia sekitar 5%. Kalau berdasarkan itu kalau ada pemahaman dilarang hamil, saya rasa mungkin kurang tepat ya, dok, ya. Bukan dilarang hamil ya. Artinya kita menurunkan resiko terjadinya keganasan. Nah, artinya kalau misalnya terjadi hamil dalam masa pemantauan, permasalahan yang pertama adalah satu, kita akan sulit untuk memantau beta HCG-nya karena terintervensi dengan kehamilan yang baru itu, dok. Yang kedua, resikonya itu tentu lebih tinggi untuk menjadi keganasan. Tapi kalau misalnya ada kata-kata dilarang hamil nih, dengan semuanya kan sekarang, dok, kalau menurut saya itu tergantung edukasi, tergantung komunikasi. Jadi kalau misalnya pasiennya tetap menginginkan hamil, ya dengan informasi dan edukasi yang kita berikan, dan ya, itu, karena untuk melarang hamil kan rasanya tidak juga. Kalau menurut saya. Ada yang mau namakan dokter Ali, silahkan. Izin dokter Ali, begini. Iya. Menarik memang kalau hamil kan nggak boleh dilarang. Siapa yang melarang hamil itu melarang hak asasi manusia. Tetapi tentu resiko tadi transformasi malignan yang cukup besar, terutama pada mula komplit, harus disampaikan juga bahwa pada mula komplit transformasi malignan kurang lebih sekitar 15%, kan cukup tinggi ya. Kalau toh misalnya nanti dilakukan pemantauan beta HCG, kapan sih boleh hamil sesuai dengan pertanyaan berikutnya kalau tidak salah. Bahwa sebetulnya setelah beta HCG-nya normal, kembali ke kurva regresi normal, 6 bulan setelah haid normal, itu boleh hamil. Itu pada mula komplit. Pada mula parsial, 4 bulan setelah
setelah pita sikinya normal dan haidnya normal, udah boleh hamil lagi gitu. Jadi nggak lama sebetulnya. Tidak sama dengan GTN. Kalau udah transformasi malignan, setelah pita sikinya normal, kita harus tunggu dulu 1 tahun kan. Yeah. Untuk di, sementara jangan hamil dulu gitu. Itu saya kira Dr. Rizal. Baik, artinya kita harus mengkomunikasikannya ya. Bagaimana kita mengedukasi si pasien mola ini. Jangan bukan dilarang ya, dianjurkan lah begitu. Dianjurkan tidak hamil dulu lah. Jangan lama kok 12 minggu gitu ya. Dengan resiko-resiko yang seperti dokter Budi katakan tadi ya. Mungkin pasien kita akan mengerti gitu ya. Kalau kita memberikan penjelasan yang baik ya. Kemudian kita lanjutkan lagi nih, cukup banyak juga pertanyaannya nih. Ya, jika tanpa beta ECG perlu dipantau berapa lama? Nah, ini sama dengan tadi, kalau kita tidak bisa memeriksa beta ECG ya, Dr. Ali tadi sudah mengatakan bahwa secara klinis ya, mungkin Dr. Ali bisa diulangi kembali. Kalau nggak ada nih periksaan beta ECG sama sekali, kalau nya di ujung mana, pulau mana gitu. Ya, ya. Manajemen mola tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa manajemen mola itu 3. Yang pertama adalah tata laksana komorbid, yang kedua evakuasi, yang ketiga adalah monitoring beta ACG pasca mola. Itu adalah satu paket dari manajemen mola. Oleh karena itu, sampai kapan nggak dilakukan beta ACG? Ya, kalau modalitas terbatas tadi yang sudah saya sampaikan, gitu ya. Misalnya punyanya PEG test, ya periksa saja misalnya pada minggu ke-8 ya, pasca evakuasi. Kalau misalnya masih positif, tanda klinis menunjukkan adanya CTN, ya segeralah dilakukan tata kelola seperti kita pengelola CTN gitu. Kalau nggak ada sarana itu, tentu dirujuk ke sarana yang mempunyai fasilitas untuk melakukan pemeriksaan beta ACG secara kuantitatif. Itu saya kira lebih aman buat pasien kita dan kita juga terlindungi ya. Meskipun sebetulnya anjurannya tadi Dr. Doli juga sudah menyampaikan kurva regresi harus dipantau mau setiap 2 minggu atau setiap 1 minggu sekali, itu harus kita lakukan gitu ya. Oke, artinya bisa 1 minggu atau 2 minggu ya. Ini ada pertanyaan juga nih, terkadang juga pasien kita orang kali ya, 12 minggu kok dia tidak bisa mencapai normal, tapi rendah begitu ya, mungkin 10 pangkat 1, 10 begitu kan, tapi tidak mau ke bawah 5 aja, bagaimana kita, apakah ini sudah GTN atau enggak nih pertanyaan ini. Gimana dokter? Iya, ya. Ada kriteria yang disebut namanya low level GTN ya dok ya, low level beta ACG ya, itu memang beberapa ada variasi dari diagnosis GTN tersebut ya, karena beta ACG-nya yang relatif rendah di bawah 10 aja nggak turun-turun di segitu terus gitu ya. Saya nggak tahu di sini ada Prof. Andri nggak ya, Prof. Andri kalau itu menyarankan udah jangan diapa-apain, kasih aja vitamin A misalnya gitu. kalau Prof. Andri, karena memang untuk diagnosa lebih spesifik itu ada namanya beta ACG, varian dari beta ACG namanya hyperglycosylated dari beta ACG ya. Yeah. Itu akan lebih tepat memang, dan sayangnya kita belum punya ya, adanya di Amerika. Prof. Kohon itu yang saya lupa, Prof. Kohon bukan Prof. Kohon, lupa saya namanya, yang menemukan itu ya, itu yang mempunyai alat diagnostik yang lebih tepat ya untuk diagnosa GTN pada low level GTD ya, low level beta ACG GTD ya. Memang agak susah ya itu tekolanya ya. Berarti boleh enggak kita karena dia enggak otor normal, kita anggap ini suatu high risk aja lah gitu. Kita kasih profilaksis gitu. MTX misalnya satu siklus, oh ternyata normal gitu. Ya, saya enggak tahu variasi itu ke apa namanya personal opinion ya, dokter bisa saja sih kalau mau itu. Tetapi kalau itu kan belum tentu tegak ya. Kalau kita sudah menegakkan diagnosa GTD atau GTN maaf atau PTN, tentu kita harus nanti di sesi berikutnya ya harus menentukan stadiumnya sama scoring prognosanya. Apakah kita akan kemoterapi dengan single agent atau multi agent gitu kan? Ya. Baik, terima kasih. Dr. Ali, Dr. Doli mau menambahkan nggak? Ya dok, question PTG dok. Jadi memang kadang-kadang ditemukan beta ACG yang rendah secara menetap meskipun secara klinis kita tidak menemukan ada disease. Nah, yang sempat saya baca itu pada kondisi seperti itu
tidak ada alasan juga untuk melakukan intervensi, dok. Jadi yang kita lakukan adalah semampu mungkin melakukan investigasi mengenai apakah ada tanda-tanda metastasis, baik itu di paru, atau di brain, atau di liver, dan memantau secara ketat. Untuk melakukan tindakan, pada tindakan kondisi seperti itu, bila tidak ada penyakit, mungkin tentu kita akan berhadapan dengan risiko pemberian kemo nantinya, dok. Artinya tentu kita akan memberikan mudarat yang lebih daripada manfaat mereka. Jadi kalau ada kasus seperti itu, seandainya bisa dipantau dan diinvestigasi lebih detail, mungkin akan lebih baik. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih. Artinya tetap kita harus pantau kemungkinan terjadinya GTN, ya, baik klinis atau dengan modalitas yang ada, ya, misalnya kalau ada MRI atau apa saja yang bisa kita gunakan, kita gunakannya untuk menyingkirkan kemungkinan suatu GTN, ya, begitu ya kali ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini bagaimana kontrasepsi tadi, pilnya berapa lama kita berikan kontrasepsi ini? Kalau kita dari Dr. Doli tadi atau Dr. Ali Budi, kalau sebenarnya 12 minggu sudah boleh hamil gitu ya. Artinya sampai di situ stop boleh, mau lanjut juga boleh barangkali ya kontrasepsinya. Kemudian apakah kontrasepsi ini sebetulnya kita ada misalnya mau susuk dia atau suntik, bagaimana ya Dr. Doli? Dimungkinkan nggak pakai itu? Karena banyak di kampung-kampung yang paling banyak itu suntikan tuh. Suntik KB depo misalnya. Kalau yang saya baca dari yang terakhir itu, dok, yang 2017, memang justru dengan berbagai macam model kontrasepsi yang sifatnya hormonal itu dianggap sama efektifnya. Jadi mungkin pada awal-awalnya, di studi-studi yang awal, mungkin terpaku pada yang oral kontrasepsi pil, namun pada yang terakhir malah sudah diadopsi ya, kontrasepsi hormonal yang lain. Mungkin pada intinya, artinya asalkan dia efektif, jadi tidak harus yang pil berarti. Ya. Menurut saya begitu. Ya, boleh kita pakai progesteron saja ya. Ini ada pertanyaan, ya menarik juga nih dari Suzana Suryadi. Selamat sore dokter, terima kasih buat sharing. Ini kami ada pasien di RSUD dengan mola suspek invasif dengan spesimennya. 2 minggu yang lalu beta ACG-nya 10/6 ya. 1 minggu setelah operasi 11.200 berarti masih 10/3 ya, 4 ya. 2 minggu pos itu menjadi 1.000 ya, 1.000 ya. Apakah boleh langsung dirujuk ke RZUP untuk kemoterapi atau menunggu monitoring beta ACG-nya laten dulu? Kalau dokter PA tidak ditemukan invasif tapi gross specimen ada gambar invasif kemometrium. Terima kasih. Nah, gimana dokter Ali? Ini ya, baik. Menarik. Baik, menarik memang dok ini. Sebetulnya mola invasif itu kalau kita lihat panduan WHO terkait sama klasifikasi histopatologi, kelompoknya adalah benign thromboblastic tumor. Yeah. Mola invasif itu. Jadi sebetulnya karakternya sama seperti mola, bukan malignan gitu ya. Dan kalau dilihat dari kurvanya juga, ya ini pasien sudah dilakukan operasi, mungkin histerektomi ya, saya nggak tahu ya. Histerektomi ya, ini. Mungkin histerektomi ya. Jadi kalau dia di kurva regresi juga masih kurva regresi normal. Ya. Jadi menurut saya ya dipantau aja beta ACG-nya ya, tanpa melakukan nggak usah dirujuk lah. Ya, ya. Dipantau aja beta ACG-nya. Pada saat nanti terjadi deviasi dari kurva regresi tentu baru dirujuk. Karena memang histerektomi itu tidak mengurangi transformasi maligna. Jadi sama sekali tidak mengurangi dan sebaiknya evakuasi mola dilakukan dengan kuretase, vakum kuretase. Ya. Baik. Ya, artinya teman kita ini punya sarana untuk pemeriksaan beta HCG ya, sangat bagus artinya dia bisa memantau dengan baik ya. Tapi patokan kita tadi ya, kan 12 minggu ya. 12 minggu dia masih tinggi. Ah itu hati-hati kita, artinya kemudian sudah transformasi ya, keganasan ya. Oke, makasih Dr. Ali. Masih ada lagi nih. Banyak juga nih pertanyaannya lagi. Saya lihat lagi satu-satu. Yang bertanya dokter, apabila darah ada pasien G2 umur 24 tahun dengan mola setinggi 2 jari atas pusat. Nah, besar ini ya. Pendarahan, sudah konseling kuret tapi menolak dan ingin dioperasi hati. Sebaiknya apa yang dilakukan dokter? Ini komunikasi dengan pasien. Silakan, mau dokter Dali boleh, dokter Ali Budi boleh. Dokter Ali silakan. Silakan dokter Dali. Ya, dokter Dali. Ya, 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 ya. Kalau
Menurut pendapat saya, sebenarnya tadi sudah berkali-kali sebenarnya Dr. Ali sudah menyampaikan bahwa histerektomi itu bukan terapi pilihan untuk melahirkan, ya, tapi evakuasi. Dan mungkin sebenarnya yang harus kita sampaikan juga kepada pasien bahwa tindakan itu juga ada risiko, barangkali begitu dong. Membandingkan risiko antara histerektomi dengan aspirasi kuret vakum tentu sangat berbeda risiko operasinya, dok. Jadi mungkin seandainya pasien sudah mengetahui seperti itu, mungkin ya itu beda lagi. Tapi jangan sampai bahwa pasien tidak mengetahui bahwa histerektomi itu lebih berbahaya daripada aspirasi kuret vakum. Ya, itu maksud saya. Jadi seandainya itu sudah disampaikan, ya semuanya kan pilihan. Ya. Tapi memang itu bukan protokolnya, karena kalau untuk evakuasi tentu yang seminimal mungkin risiko tindakan kita kalau menurut saya. Jadi pilihan terbaiknya tentu adalah belum lagi tadi Dokter Ali juga menyampaikan MOLA sering diikuti oleh kondisi-kondisi yang menyebabkan tindakan operatif itu menjadi sangat berisiko, apakah itu hipertiroid atau mungkin dia ada preeklamsi dan segala macam. Jadi mungkin hal-hal seperti itu juga harus diberitahu kepada pasien selain keuntungan histerektomi. Ya, ya. Ya. Gimana Dokter Ali? Ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak, pendapat saya dengan Dokter Dali. Ya. Artinya histerektomi itu bukan merupakan pilihan, ya. Pilihan utama adalah pertama adalah evakuasi, apalagi pada orang usia muda gitu ya. Paritasnya masih rendah atau masih nanti kemungkinan untuk menginginkan kehamilan, oke. Pilihan kita paling utama adalah evakuasi, ya. Histerektomi kalau memang ada indikasi tertentu, ya kita bisa lakukan, ya. Ini tinggal dikomunikasikan saja kepada pasien tersebut bagaimana risiko histerektomi dan kemungkinan-kemungkinan ke depan bagaimana dia untuk ke paritasnya, ya. Mungkin itu ya tambahan saja. Saya kira ini masih ada pertanyaan nih dari Muhammad Predi Chandra Sitepu. Nah, ini bertanya. Bagaimana mekanisme munculnya kista lutein pada GTN? Apakah ada intervensi pada kista lutein persisten pada GTN yang diterapi MTX? Mengapa GTN metastasis sering terjadi paru? Nah, ini pertanyaannya nih lumayan nih tentang kista lutein, ya. Silakan bagi siapa yang mau komentar ini. Dr. Dari dulu boleh? Ya, jadi memang kista lutein pada kasus-kasus penyakit trofoblas itu setahu saya tidak termasuk dalam klasifikasi neoplasia. Jadi dia adalah termasuk dalam kista fungsional. Bahkan ada beberapa kasus yang menyatakan ukurannya bukan hanya sekitar 6 atau 8 cm, bahkan bisa sampai puluhan cm. Dan memang perkembangan kista itu adalah efek sekunder dari kelainan hormon, yaitu peningkatan masif dari beta HCG pada kasus kista senam. Artinya memang kalau pertanyaannya kenapa dia bisa membesar, ya karena pengaruh dari hormon beta HCG itu. Artinya apa? Artinya kalau seandainya nanti tata laksana kita untuk menurunkan atau menormalkan kembali beta HCG-nya berhasil, dengan sendirinya kita bisa mengharapkan kista itu kembali. Masa ovarium itu akan kembali ke ukuran normal. Jadi itu termasuk kista fungsional dan tidak memerlukan tindakan. Selama kita bisa mengembalikan, insya Allah kembali normal. Kita terlalu bisa menambahkan. Iya, betul, ya. Saya kira betul terkait sama kista lutein itu tanpa diapa-apain hilang sendiri nanti, ya. Kecuali kalau kita melakukan evakuasi mola dengan histerektomi pada anaknya cukup, kemudian usianya udah cukup, ya, saya kira kista lutein nggak perlu diapa-apain, jadi tusuk aja, keluarin cairannya aja gitu pada saat kita laparotomi. Tapi kalau kita nggak lakukan itu nggak usah gitu, ya, hanya evakuasi mola melalui suction curet, kemudian secara USG ketemu kista lutein tadi yang Dr. Doli sampaikan, saya kira sepakat, ya. Kemudian satu lagi pertanyaan, kenapa metastasis paru, ya, yaitu namanya karakteristik karakteristik GTN atau seed and soil, ya. Senangannya itu di situ dia metanya. Paru-paru itu metastasis yang paling digemari pertama di paru. Kemudian di adnexa, ya, berikutnya ada yang di hepar dan sebagainya, ya. Di vagina itu juga sering sekali. Itu adalah seed and soil mekanisme, ya. Baik, makasih. Saya kira kita sepakat, ya, kalau ada likistonitoin biarin aja begitu, kan, nanti dia regresi sendiri, mengecil sendiri, ya.
kalau dia terjadi akut abdomen, mungkin gini ya, kalau dia terjadi akut abdomen, misalnya terpelintir, dia sakit, nyeri, ya, hebat betul. Gitu kan, nah, baru kita akan lakukan laparotomi, barangkali begitu ya. Tapi ya. Apapun itu, kita biarkan saja, dia akan regresi sendiri ya. Saya kira masih ada lagi pertanyaan kan yang belum terjawab. Saya kira cukup ya. Dok, izin dok kalau saya bertanya. Oh ya, silakan bertanya nanti Dokter Ali yang menjawab. Ya, tanya kebetulan ada Dokter Ali sama Dokter Rizal, mungkin ada guru-guru besar. Ini berkaitan ini dok, ketiadaan beta HCG tadi dok. Kepikiran dok waktu koas kita atau waktu FK itu ada galiman ini dok, tes titrasi urin dok. Ada pendapat mungkin Dokter Ali atau Dokter Rizal. Jadi pemeriksaan beta HCG urin tapi urinnya diencerkan. Jadi dengan beberapa kali pengenceran itu kita bisa mengukur kira-kira beta HCG-nya setinggi seberapa gitu. Karena ada waktu itu pernah saya baca di ya mungkin itu artikel lama mungkin dok atau di rumah sakit mana gitu, tapi ya terpikir aja dok, karena ada tes titrasi galiman ini, titrasi urin. Jadi pengenceran urin dok, jadi berapa kali pengenceran. Nah, itu kira-kira. Mungkin itu ada pendapat gini dok untuk solusi bagi teman-teman yang benar-benar enggak bisa beta HCG tadi. Ya saya kira. Ya. Ya itu boleh-boleh aja ya dokter ya melakukan tes titrasi. Tetapi kan variasi dari tes pack itu kan ada nilainya ya. Ada yang 25 sensitifnya positif, kemudian ada yang bahkan sangat sensitif kalau nggak salah ada yang 12 atau berapa lupa saya ya. Dan kalau kita mau lakukan titrasi kita punya satu seri penelitian melakukan titrasi itu, dan beda antara serum sama urin itu variasinya antara 3 sampai 5, 5 kali lipat. Jadi kalau di urinnya misalnya ketemu 10, berarti di serum itu kira-kira 5 kali lipat dari itu ya. Kita sudah melakukan titrasi itu dan sama seperti jawaban saya tadi, kalau kita mau menggunakan ya tentu pengkalinya gimana ya saya belum lagi ada istilah namanya hook effect dari pemeriksaan itu ya, karena tingginya kadar justru mungkin malah menjadi negatif gitu ya. Ya, saya kira saya pun tidak banyak pengalaman tentang titrasi ini. Dulu memang sudah lama sekali penelitian PDS yang melakukan itu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pemeriksaan serum jauh gitu ya. Pertama kepraktisan ya. Yang kedua memang sarananya itu kan kita mesti kerjakan kan di laboratorium supaya bisa akurat ya. Tapi kalau kita bekerjakan sendiri, akurasinya saya kira mungkin kita tidak pernah melakukan itu, tiba-tiba kita mencoba begitu ya. Saya kira kalau memang mau coba ya silakan. Kalau memang tidak ada sarana yang di situ ya. Mungkin itu ada lagi kan yang bertanya nih. Bagaimana Mbak Arunisa, masih ada pertanyaan enggak ya? Sudah habis, Dok. Sudah habis ya? Pas waktunya ya. Pas waktunya ya. Ya saya kira kita sudah banyak membahas tentang bagaimana tindakan kita pasca mola, follow up maupun kontrasepsi dan kemungkinan terjadi GTN ya. Kesimpulan kita bahwa pasca mola kita harus tetap melakukan pemantauan dan disarankan supaya dia tidak hamil dengan menggunakan kontrasepsi. Kontrasepsi yang aman adalah kontrasepsi menggunakan hormon ya, mau dia pil, mau pakai susu ataupun mau pakai suntik diperbolehkan. Nah, selama pemantauan ini kemungkinan akan terjadi GTN, tentunya harus kita lakukan pemantauan ya. Pemantauan beta HCG, pemantauan klinis ya dengan HBAS tadi, kemudian pemantauan modalitas lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan suatu diagnosis ya. Nah, sampai kalau dia terjadi GTN, maka selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan ya. Mungkin itu ya kesimpulan kita hari ini. Saya kembalikan ke host kita. Silakan Dokter Elisa. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih, seru sekali diskusi kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator atas sedekah ilmunya. Semoga berkah Dokter Ali Budi, Dokter Dul. Amin. Robbal alamin. Dokter Rizal Sanif.
Dan seperti dijelaskan tadi, follow up yang paling penting memang untuk mewaspadai transformasi mola menjadi GTN adalah kadar beta HCG pasca evakuasi mola dan juga tentunya klinis HBAS yang tadi sudah dijelaskan. Dan peranan kontrasepsi di sini pada pasca mola adalah untuk memudahkan pemantauan terapi serta untuk mengurangi resiko terjadinya transformasi keganasan. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga pembahasan kita sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI seri ke-68, 2 minggu lagi setelah libur hari raya tentunya, tanggal 26 April 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Tata Laksana GTN. Baiklah, selamat menyongsong hari kemenangan, selamat berkumpul dengan sanak saudara, dan kami segenap keluarga besar ASHOGI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya, kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nisa, Dr. Bidar, Dr. Ali. Terima kasih, Pak Lusi.